Badan Pariwisata Otorita Danau Toba akan melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Danau Toba. Tidak hanya itu, BPODT menyebut pada tahun 2020 merupakan tahun penting bagi pariwisata Danau Toba, bahkan sejumlah proyek pembangunan pariwisata Danau Toba sejak 2017 hingga 2019 juga telah rampung. Tahun ini pihak BPODT sedang fokus untuk mengisi infrastruktur yang telah selesai dibangun sehingga sanggar seni, usaha mikro kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif yang telah dikembangkan di kawasan Danau Toba bisa menjadi etalase pariwisata Danau Toba. Sementara itu, pihak BPODT kedepannya akan fokus mengembangkan 16 geosite atau tempat wisata yang terbentuk dari susunan geologi, biologi, dan kebudayaan yang ada di kawasan Danau Toba dan 16 geosite. Seperti The Caldera Toba Nomadic SKP dan Geosite Sipinsur yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Kami akan tentunya tetap melibatkan masyarakat dalam pembangunan ini. Contohnya di Sigapiton ada beberapa proyek yang sedang disiapkan, salah satunya adalah pengembangan akses terhadap kawasan tersebut, itu yang fisik, lalu ada pengembangan pelabuhan di Sigapiton supaya pelabuhannya lebih tertata rapi dan bagus, layak untuk pariwisata. Yang non fisik sebetulnya ada beberapa pelatihan yang kami siapkan, seperti pelatihan untuk peningkatan kapasitas kuliner, sapta pesona, pelatihan-pelatihan sapta pesona, dan juga beberapa pelatihan hospitality ya terhadap itu. Kami juga sedang menyelenggarakan program beasiswa pada masyarakat di sekitar untuk menyekolahkan anak-anak lulusan SMA ke beberapa tempat di Indonesia, salah satunya di Bali, sehingga mereka bisa mulai belajar secara formal ya di institusi yang memang pariwisata. Sehingga nanti pada saat proyek ini selesai tahun 2022-2023 mudah-mudahan sudah ada hotel yang mulai beroperasi, mereka bisa menjadi bagian dari pengembangan proyek ini. Jadi anak-anak putra-putra daerah, putra-putri daerah yang memang berasal dari kawasan sekitar bisa menjadi bagian dari pengembangan proyek ini. Geosite Sipinsur terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan yang berada di perbukitan dan memiliki panorama indah untuk menikmati kebesaran Danau Toba sebagai danau supervolkano yang ada di dunia. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara.